Ah, di ruangan ini sepi banget ya ampun. Moen. Hey, hi Hey, Pulse. Oi. Tidak jadi sepi. Eh, salah. Hai. Kenapa Pak. Kamu di bawah, Gocak? Aku Eh, udah capek-capek aku gak buatin bisa duduk. Duduk. Gak bisa. Bisa. What do you mean? Nah, yang enggak di atas tuh. Hey, kayaknya gak bisa. What do you mean? Ini Wait. Ada bannernya, gak bisa duduk, Gocak. Sesit. Ya ampun, Davel. Oh, ya ya ampun. Udah, bodo amat lah ini. Ya ampun, apa di sini? Aku aku capek-capek buatin kursi, Pel. Oh, iya, ini ruangan baru ya. Aku baru iya. sadar ini ruangan baru. Jadi itu ini bakal dipakai buat itu kita membahas ke depannya. Besku dong. Nice. Besku dong. Eh, belum Wen, jadi sih. Apa? Ada kita apa, kan Pak? Udah lama banget gak ke sekolah. Oh iya. Aku gak tahu ada tugas atau enggak gitu loh. Aku ngerjain sih, kamu, tapi kamu udah ke sekolah lagi belum? Belum. Aku terakhir pas ya kerja kita itu loh di festival. Habis itu aku gak pernah ke sekolah lagi. Iya, kayaknya gara-gara setelah event itu kita jadi libur panjang ya. Iya, belum ada kebanyakan tugas liburnya. Iya, makanya kita mau ke sana nggak? Boleh coba sih. Coba cek ya, siapa tahu ada tugas ya. Iya, kan? Siapa tahu. Takutnya sih ada tugas gitu loh. Iya. Jadi gimana kita mau menggunakan ilmu goib kita? Bim salabim bim, jadi apa? Apa? Prok prek, prok prek, prok. Prek. Ah. Kamu udah pergi duluan? Eh parah sedih. Hey. Aku masih tertinggal di rumah. Ah, hai. 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 Hai, wow, yuk ikan. Kita berangkat ke sekolah. Wah, sudah lama sudah sekali sampai. Tidak sekolah. Ya, wih, ada nah, Samsung lagi di sekolah. Ngapain ini? Ya ampun, dia mojok di dia sini loh. Cosplay tong sampah apa dia? Cosplay tong sampah. Sepsul, kamu cosplay tong sampah. Oh my god. Kayaknya dia lagi tidur dia deh. Ketiduran ya. Iya. Yaudah, jangan diganggu dia, Pel. Kasihan, Pel. Siapa ya tahu udah, dia capek ya kan ya. Yaudah, yuk. Dia lagi AFK, yaudahlah. Kayaknya sepi juga di sekolah ya. Kayaknya emang lagi libur sih, kita salah libur sih. Libur terus kayaknya sekolah yuk ini ya. Oh, wow. Motif lantai kita sudah berubah. Lantainya keren sekali. Kamu iya ingat dulu, sini bolong gede banget. Ya, inget loh, kelas kita kan soalnya. Masa gak inget sih? Okay. Akhirnya jadi Pak lebih bagus. Guru, tugas dong. Pak Guru. Kosong. Kosong? Kosong? Apa? Kosong. Atau mungkin kita harus ke ruang guru, men. Kita ke ruang guru mungkin. Boleh, yuk. Siapa let's go. Di ruang guru ada gitu loh. Wah, kita tuh apakah jadi anak ada yang paling rajin di dunia kayaknya di sekolah ini ya. Iya, di sekolah iya sepi banget. Kita repot-repot iya, ke sekolah. Kita tetap mencari tugas. Pak Doni, ada tugas nggak buat Pak kita? Oh, iya, Pak. Permisi, Pak. Ada permisi tugas nggak buat kita? Nggak ada. Ip, kok parah banget. Pak, pa, Bapak kan udah kebanyakan libur. Kasih tugas dong. Hei, biar dapat uang tugas jajan. Kamu kurang ajar ya. Saya dia mau. Enggak, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Sudah, Pak. Ya udah saya libur lagi ya, Pak. Enggak apa-apa ya. Maaf ya, Pak. Pak, maaf mengganggu. Ya. Gimana? Kita capek libur, Pel. Aduh. Ini masih kusuruh jadi tong sampah lagi. Ya, mau duduk-duduk di kantin kayaknya ada orang nih. Rame nih, Pak. Fred. Oh, Pak Fred berangkat sekolah juga. Eh, ini rame nih. Hey, Cloyd sama Sim. Hey. Kalian pada ngapain di kantin? Kok kalian berduaan aja sih? Lagi nongkrong. Iya, kalian lagi kencan kan? Lagi nongki. Berduaan? Makanannya. Nih, kok kamu megang sih? Ikan. Ini ikan nih. Ikan ini, ikan nih. Eh, tahu nggak? Masa ini apa namanya, sekolah nggak ada tugas lagi gara-gara kemarin habis event? Iya. Padahal ya kita terus kan anak yang ya sangat rajin mencari tugas gitu loh. Sangat tapi rajin sekali. Sangat rajin, kerajinan. Iya. Padahal libur ya, sibuk-sibuk mencari tugas. Iya. Kalian lagi ngapain di sini? Lagi nongkrong aja, like. Oh, nongkrong aja, gabut ya? Dasar iya, orang gabut. Gabut. Gabut sekali. Iya, boleh-boleh. Kita kalau juga gabut. Kalau lagi kencat sebenarnya nggak apa-apa sih, Muen. Kita jadi obat nyamuk dong. Kan kamu ada aku. Aku gak mau sama kamu. Kamu enggak beli. maksudnya oh kan aku nemenin kamu ya kali kamu oh sendirian. Iya. Udah iya, kamu oh mau sendirian jadi nyamuk kah? Oh, hai Reja. Tempat halo, dudukku. Kalian lagi pada ngapain? Hai. Iya, kita gabut. Kok kamu bawa diamond gede banget sih? Wow. Kenapa? Kok kamu bawa diamond gede banget? Emang iya? Sama kocak, emang kayak gitu diamond. Ini perasaan kamu aja, Moen. Enggak. Lihat nih. Hah. Sama. Kamu sama, mau kugu sama, sama. 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 Kamu mau kugu prok pakai diamond gede ini, ha? Loh,
Bangun, oh, enggak sih, ranking 5 di depan aku. Ini siapa? Temanmu kah? Iya, itu satpam kita. Pak Satpam. Satpam kali. Mari, iya. Hey, ini Satpam. Halo, Pam. Halo, Pam. Halo. Halo. Di Satpam enggak boleh pakai armor, enggak boleh pakai armor. Oh iya, maaf. Ini ngomong-ngomong, dari tadi aku lihat Pak Fred, dia kayak muter-muter gitu, kenapa ya? Kayaknya mau dipanggil kah? Gabut juga. Ini juga lagi, nanyain gak? Kayak dia tuh kayak kebingungan gitu loh, kayak nyari sesuatu gitu loh. Iya loh, muter-muter terus dia. Yuk, kita bareng-bareng yuk. Iya, kita panggil aja yuk. Yuk, siapa yang ngomong? Aku takut. Opang ngomong. Pak Fred? Kenapa Pak Fred? Halo Pak Fred, kamu kenapa Pak Fred? Aduh, kepala aku pusing nih. Apakah kenapa Pak Fred? Aku ada sebuah tugas untuk kalian semua. Ini tugas darurat. Oh, apa itu? Tugas? Bapak? Wow, yang kita cari-cari nih. Kita tadi gabut mendapatkan tugas akhirnya. Tugas ya. Apa? Jadi, ingatanku yang dulu. Ingatanmu sebelum masih kenapa, sebelum kenapa, mati kah? Pak Fred. Ingatanku yang dulu. Pak Fred, kamu kenapa Pak Fred? Tenang Pak Fred, minum dulu. Iya, minum. Makan. Makan Pak, ikan Pak. Jadi ingat tentang kawan-kawanku dulu yang waktu aku masih menjelajah, teringat kembali. Oh, masa-masa muda ya Pak ya? Iya, masa muda. Jadi di sana tuh aku meninggalkan sebuah buku yang berisi jurnal harianku. Bisa kalian membantuku untuk mengambilnya? Gimana nih? Kalian pada gabut kan? Kalian gabut kan? Gabut ya, semua kita lagi gabut juga gabut, sih, gabut. Pengen ngerjain ya tugas juga kan. Oh iya. Ya udah, daripada kita enggak ada kerjaan cuma nongkrong-nongkrong enggak jelas, gimana kalau misalnya kita bantuin Pak Fred? Boleh tuh. Setuju. Setuju sih. Oke Pak Fred, kita bakal bantuin Pak Fred. Gimana Pak Fred jadi? Aku pertama akan memberikan ini petanya untuk kalian. Aku berikan peta, silakan siapapun juga. Oke. Aku menyediakan perisai juga untuk kalian jika kalian membutuhkan. Oh, aku udah punya. Wow, makasih Pak Fred. Makasih Pak Fred. Aku belum. Ih, banyak banget aku dapat. Aku menaruh jurnalku di dalam sebuah chest ya. Chestnya itu berada di lantai 2. Itu berisikan jurnalku dan barang-barangku yang lain. Itu kalian ambil saja barang-barangku yang lain. Kalian yang penting bawa ke aku jurnalku yang dulu, oke? Oh, gitu. Oke, siapa? Oke, jadi Pak Fred meminta tolong kita buat ngambil kayak diary Pak Fred kah? Iya, diary bukan diary, susu diary. Sorry Pak Fred, salah. Oke ya. Oh ini, jadi ingat kita satu hal lagi, oke? Okay? Jangan sebarkan diary itu kemana-mana, oke? Okay? Diary Pak. Dalam masa kelamku, oke? Oke. Baik. Jadi kita langsung jalan aja teman-teman, gimana? Oke. Okay, kita udah boleh langsung jalan nih. Oke. Okay. Kayaknya kita harus berunding dulu deh. Jauh banget sih ini tempat ini. Iya. Kalau dari lihat titik-titik bundernya ini, coba yang belum lihat peta siapa? Aku udah lihat titiknya kecil banget gitu loh. Berarti kayaknya perkiraanku itu dia jauh banget gitu loh. Apakah kita akan menggunakan Elytra atau mau jalan kaki? Bagaimana kok kita rundingin dulu teman-teman? Oh iya ya udah. Kita akan membahas kita dulu. Nanti bakal intinya kita bakal rundingin dulu, kemudian kita bakal langsung jalan ke sana Pak Fred. Oke. Pak Fred tenang aja, kita pasti bakal dapetin diarinya Pak Fred. Oke. Terima kasih ya. Iya Pak, makasih juga Pak. Kita ketemu lagi gabut. Sama-sama Pak. Pak, terima kasih ya Pak atas. Iya Pak Fred, terima kasih. Untung ada Pak Fred, kita enggak jadi gabut, guys. Gimana kalian yang megang petanya? Aku belum lihat dari tadi nih. Oh iya. Belum lihat. Nanti aku tanya ya. Tetap pegang. Pertama kan kita harus sampai tempatnya dulu. Nah, ini kita mau jalan kaki atau mau gimana? Kayaknya kita terbang aja deh. Soalnya kita punya kekuatan sayap. Minecraft menciptakan Elytra untuk terbang ya? Iya. Kenapa harus repot-repot jalan? Encok nanti. Oke. Oke, jadi fix kita bakal pakai Elytra. Dan nanti kemudian, kalian udah punya armor semua kan? Punya. Sudah. Udah punya. Okay. Coba dites, dipakai. Apakah sudah mengkilat semua? Wow, ini kayak nice, anaknya nice. Thanos ya, ungu semua. Oke, kemudian ada yang punya ender chest nggak? Ada di sekolah ada kalau nggak salah sih.
Di sekolah ada, di sekolah ada. Aku ada. Mana kita harus masuk dulu? Mau keluar dikit enggak? Aku mau mengambil sesuatu cuman aku terbatas. Eh kalian udah ada itu? Apa namanya dulu aku pas tugas Pak Fred aku dapat semacam itu tuh kuning-kuning. Nah, oh totem. Aku enggak ada yang punya. Coba coba coba. Ini aku ada 3 nih, siapa yang belum punya? Aku belum punya. Aku belum punya. Aku belum punya. Aku cuma punya 3 tapi. Iya. Ini belum belum itu. Eh, udah apa? Guys, guys, kayaknya aku harus persiapan dulu deh ke rumah karena ada beberapa bahan yang belum ku bawa sih. Terutama totem juga kan. Di ya udah, biar menjaga-jaga. Kita kasih waktu 1 detik. Okay, wait, what? Aku mau wait what? Udah main. Udah selesai. Belum, belum, belum. Ya udah, ya udah sana. Ya udah, aku akan balik dulu ya. Kalau enggak main dikasih petanya aja biar nanti dia langsung ketemu di sana gimana? Oh iya. Wow. Jadi aku ditinggal gitu. Aku bahkan enggak tahu ini kemana. Tinggal sekali. Ya udah, kamu cepat, ya udah kita tunggu sini. Oke. Okay. Parah sekali ya kalian ya. Jangan tinggalin aku. Oke guys, aku harus ke rumah dulu nyiapin bahan-bahan dan ada beberapa yang harus aku ambil. Pertama, roket. Kedua, totem. Ya, aku lupa sama totemku. Itu totem keluarga jadi aku harus ngambil teman-teman. Bawa aja biar ngestok takutnya ya. Nanti ada hal tidak terduga di sana. Apalagi ini misi Pak Fred teman-teman ya. Misi yang munculnya setahun sekali. Jadi benar-benar harus persiapan. Takutnya nanti kita bakal mati ya. Kita juga nggak tahu di sebenarnya misi apa. Gue jaga-jaga saja. Oke, aku sudah di rumah. Dan langsung aja teman-teman ke bawah. Ambil mana? Oh, ini dia. Ambil 3. Oke. Jaga-jaga saja. Oke, jaga-jaga saja. Terus kedua itu bikin roket teman-teman yang banyak ya. Oke, apakah masih ada paper lagi? Aku berharap masih ada sih. Tapi sepertinya tidak ada teman-teman ya. Oke lah, bikin seadanya dulu paper. Lalu bikin roket teman-teman ya. Oke. Ini yang kita perlukan untuk sekarang. Siapin banyak roket. Oke, sudah. Dan roketnya udah banyak banget sih. Lalu kayaknya udah deh teman-teman. Aku cukup armor kayak gini, senjata persenjataan kayak gini. Mungkin aku butuh looting kali ya. Oke, gabungin looting, gabungin sama senjataku. Oke, bisa. Looting 3. Oke. Kayaknya persiapanku sudah selesai teman-teman. Aku udah punya arrow juga, bow udah punya, sword udah punya. Jadi mari kita ngumpul lagi bareng-bareng teman-teman yang lain. Lalu kita berangkat teman-teman ya. Biar Pak Fred bisa tenang masa mudanya. Karena Pak Fred itu sudah menjadi makhluk zombie teman-teman. Oke. Jadi langsung kita kembali ke sekolah lagi. Let's go. Hai guys, aku udah ada balik lagi. Halo. Halo. Maaf ya nunggu lama-lama. Nah, aku udah nyiapin beberapa bahan sih. Kayak totem buat kalian nanti yang kurang. Bohong, kamu udah dapat tadi. Aku. Kamu udah dapat aku. Parah banget ya. Oke. Nah, kalian langsung jalan dulu aja kan? Sebentar. Kalian udah yang megang firework belum? Takutnya ada yang kurang. Udah semua? Nah, belum. Siapa tadi yang 12? 17. Aku belum, aku cuma aku bawa 1 stack setengah. Oh, aku udah. Nini Pang nih 1 stack. Siapa lagi yang belum? Udah ada semua apa? Udah. Tuh, full ambil full. Nah. Yeay. Oke, okay, langsung berangkat kah? Ayo, let's go. Ayo, arahnya ke mana? Coba lihat peta. Katakan peta. Katakan peta. Kalau dari atas itu berarti ke bawah itu kalau misalnya kita lihat sini ke arah minus berarti. Aku enggak tahu. Anak sipala, ayo anak sipala. Coba sini, ini coba sini. Lihatnya? Coba sini. Ke sana. Kita harus ke southwest ya. Iya, ke arah ini nih. Iya, nah, southwest. Tinggal lurus aja. Aku nggak tahu sih berapa jauh, tapi nanti kan posisinya bakal kegeser, oke? Okay? Oke. Okay. Kita langsung terbang aja, let's go. Let's go. Oke, okay, let's go. Oke okay, ya, let's go, berangkat. Muncul. Yeay. Ini perjalanan bakal jauh banget ya? Wah, jauh sekali. Ayo udah gerak tuh, udah gerak. Bangunan apa ini? Wah, apa ini? Bangunan apa ini? Oh, oke. Ini kalau di peta kalian bisa lihat itu posisi kita ke kiri kan? Iya, di peta rame banget tuh. Ya, rame banget ya itu ya. Jadi kok kita bisa gitu ya? Kok baru tahu loh. Wow. Lihat ya. Ini keunggulannya. Oke, ini udah kayaknya ke kanannya udah cukup, tinggal ke kiri, guys. Kesana. Karasot ya, kesot ya. Karasot. Sekarang aku posisi aku min 600 ya X-nya. Itu tinggal ke Z-nya nambah. Oke, okay, X-nya 600, X-nya 600, okay, okay. 600-an. Aku belum minus 600, belum. X-nya minus 600, kemudian tinggal ngikutin arah Z-nya aja. Oke okay, ya. Ya mengerti. Aku tersesat. Thank you.
Yey. Jadi siapa itu yang di depan itu? Nyampe. Mana? Aku sama apa? Pintunya udah kebuka. Oh my god, 10.000 guys. Oh my god. Di depanku ada 2 orang. 3. Di aku 3 sih. Aku iya, aku yang belakang sendiri. Oh iya. Yey, kebuka. Oh, oke. Guys, semangat. Kalian udah sampai berapa ini? Minus 600. Minus 600, 12-13.000. Rp13.000. Woi, aku udah sampai. Guys, kayaknya aku nyasar. Wow. Siapa yang nyasar? Sama 11.000. Nyampe. Wow. Yeay. Hai Moen. Hai. What the? Apa ini? Ke atas, ke atas, ke atapnya, atapnya, atapnya Cloyd. Wow. Oh, itu pangsa. Apartemen. Yey. Apartemen. Siapa kemana? Lurus terus, full. Oh, aku belakang sendiri ternyata. Iya, kamu belakang sendiri. Aku belakang sendiri. Hey, hello everybody. Oh, hi full. Akhirnya nyampe. Ah, mendarat dengan sangat tenang. What? Kok jatuh? Kok jatuh? What the? Keluar. Perasaan tadi. Ada Sinon ketinggalan. Oh ya, kita nunggu Sin. Kita masih di belakang. Hey, akhirnya nyampe. Akhirnya. Ini udah berapa jam tadi ya? 5 jam nungguin dia. Kayaknya udah satu hari kita tidur di sini tadi. Ya, sempat camping kita. Kita tinggal cari ini nih. Kita tinggal cari pintu masuknya lewat mana. Oke, langsung masuk kah? Let's go. Mana ya pintu masuknya? Mana pintu masuknya? Lewat mana pintu masuknya? Gede banget ini rumahnya. Ini mansion nih. Oh iya, mansion ini ya. Oh. Oh, iya lah. Zaman dulu ya. Basecampnya. Basecamp atau rumah? Oh ini rumah nih. Kayaknya. Ini. Kayaknya ini mah rumah deh. Rumahnya di sini. Oh iya. Ini. Gak aku muter-muter. Wah, dalamnya rame. Di bawah pintunya di bawah. Wah rame banget dalamnya. Oh my god. Wow perang. Apa kali itu? Kita bakal masuk loh ini. Jangan lupa guys perang hati-hati. Gak punya. Jangan lupa diganti yang terakhir ya. Oh my god. Oh my god, ini rame banget. Udah udah keluar. Oh no. Waduh. Oh, no. Oh, my god, kok fix-nya? Kamu drill tanker apa, Bang? Iya, tanker aku. Ah. No. Moen, lepas. Okay, siapa yang mau jadi tanker? Aku enggak bawa armor. Oh my god. Oke. Aku masuk. Oke. Masuk. Ngintar aku sumpah tolong. Wow, what is this? Oh, ini bahaya. Guys, I need backup. No, I need backup. What? Di mana, Bu? Oh my god. Itu apa itu? Waduh. Aku lupa mereka kan pakai kapak ya. Jadi langsung. Oh my god. Oke, aku masuk. Hati-hati. Masuk. Kalian lihat enggak infonya Pak Roy katanya di lantai 2 atau kita bersihin dulu? Lantai 2. Kita bersihin dulu. Ini maksudnya ya, boleh banget. Waduh. Banyak banget. Ini udah kena creeper. Aku rasa ini tempatnya udah ada yang hancur ini lihat. Oh my god. Oh iya. Oh, aku dapat lootingan. Kan di mana? Di bawah masih di bawah. Oke. Sini. Oke. Kayak kita harus bersihin bawahnya deh. Bersihin dulu kan? Awas. Oke. Oh, I'm low. Oh my god, tempatnya makin hancur. Oh no. Ada lutan, ada chest. Ada chest. Parah banget sih. Cloyd, ada chest. Aku terbakar. Ini yang lainnya pada kemana? Moen. Aku nemu chest. Mana? Oh, kalian kemana? Oh iya. Kalian hilang. Ada musik bis. Ambil. Oh, nice. Ya udah. Jadi kita berarti sambil jalan aja yuk. Aku ke kalian. Ayo. Let's go. Ayo Cloyd, let's go. Kita lihat kanan ya, pintu masuk kanan ya kita ya. Oke. Ambil cek ada apa enggak? Ada apa? Ini banyak banget zombinya. Oke. Monsternya banyak banget tuh. Wah, rame banget chest di sini. Banyak kotak. Mundur. Atas. Aku tebeng, guys. Aku tebeng. Oke. Tebeng apa? Oke. Tebeng. Aku tebeng. Ini kotak enggak ada di sini. Ada di sini enggak? Enggak ada ini kayaknya enggak ada isinya ini. Enggak ada. Enggak apa-apa ya. Jangan sampai terlewat ya kotak-kotaknya kan katanya Pak Fred itu berada di sebuah kotak gitu loh. Ah, oke. Hancurin. Oh, jalan itu, Pak. Tapi enggak apa kita coba sambil clear ini apa? Clear bawahnya coba. Karpet. Iya. Guys, zombie, guys. Ots. Perang. Tanya panah, dia panah berapi. Oke, okay, udah sini. Clear. Oke, okay. Ini enggak ada apa-apa. Guys, zombie. Main kamu enggak pakai itu, main armor baju, main. Enggak bawa. Ini main sini, main aku ada. Enggak apa-apa, enggak usah, enggak apa-apa. Oke, nice. Oh. Oke.
Oke. Okay. Apakah ada loot di sini? Nice. Oh, ada yang lumayan ambil. Parah nih, langsung nyolong. Ambil. Tangga di depan. Yuk, kita langsung naik aja. Gimana? Oh, oke. Okay. Di sini udah enggak ada apa-apa lagi. Yuk. Aman. Oh, ini kayaknya tempat ada bunga, ini aku ambil lah. Banyak monster. Oh my god. Oh, ini jadi banyak monster. Kayaknya kalau kita terusin enggak bakal habis-habis. Guys, bunuh guys. Okay. Ya, kita akan cepat. Oh no. Oh, no. Lawannya. Sakit banget. Hati-hati. Aku guys, hati-hati. Aku yang tameng. Oke. Oke, hati-hati. Oke. Hati-hati, Opang, jangan mati. Oke, ini dia. Oh my god, awas incanan lu itu. Oh my god. Kita mau ke kanan dulu kah? Indikatornya aja incanan. Mana dulu? Ke kanan dulu aja. Ke mana? Kiri dulu aja. Sini aja dulu sih. Ini ada air nih, kenapa ada air nih? Waduh, kayaknya gara-gara pernah. Waduh, zombinya banyak banget. Oh my god, what is this? Apa ini? Aku tameng. Aku tameng. Aku terbakar. Aku tameng. Ouch. Guys, aku tameng. Aku jadi tank, Bang. Hati-hati, Bang. Sorry. Aku dipukulin, sedih. Gila, bebat. Sorry. Si jalan okay. Depan arrow ku. Creeper. Kenapa skeletonnya banyak sekali. Saya banget. Guys, hati-hati, wih, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai meninggoy, guys. Hati-hati. Rame banget. Wah, gila. Gila, ini musuhnya bebas sih. Oh, zombie, mati kau. Tunggu dia. Oke. Apakah di sini ada sesuatu? Apakah ada chest? Nope, enggak ada. Aku dapat item lagi, Teman-teman nih. Aku nemu kasur ada chestnya, guys. Mana? Guys, di sini. Kasur di mana? Di ruangan sebelah sini. Bantu dulu dong, jangan langsung buka, sedih banget. Mana. Guys, aku nyasar, guys, apa tolong. Apa ini? Oh, ini kah? Tiga dit. Oh my god, kita nemu, guys. Pak Fred ya, aku ambil bukunya Pak Fred. Oke, okay. Aku ngambil buku mending deh. Tolong, ada kuyang. Oke. Dah. Oke. Ditutup dulu aja, biar aman. Tutup dulu. Oke. Nice. Oke, jadi di sini aku udah ambil bukunya Pak Fred nih. Kita mau baca sedikit kisahnya Pak Fred kah? Boleh. Boleh. Tinggalan Cloyd. Cloyd kemana? Aku nyasar. Oh my god. Hai Cloyd, sini. Kiri. Mana? Oh my god, aku dikejar kuyang tadi. Kuyang. Itu yang ada nih. Tutup. BKB. Kuyang bisa nembus cuma ditutup. Tutup. No. Oke. Udah, enggak. Ini kan ada dairinya dari Pak Fred. Ngomong ini monster berisik banget ya. Ada dari Pak Fred. Kita bakal kita kembaliin ke Pak Fred ya. Oke. Okay. Oke. Nah, bisa duduk enggak sih di sini? Ya jangan tidur. Mau dapat tidur. Kasur ini. Moen, ini bekas orang udah kutuan. Oh iya. Udah kutuan ya, jangan. Oke, langsung kita baca saja ya. Aku duduk. Baik. Ini bisa dibuka enggak sih bukunya? Bisa ya. Oh. Punya lectern sih. Ada tulisannya, ada ceritanya nih. Ayo kita dengarkan. Dan kawanku terjebak di sini, kita kelaparan. Mansion ini dikelilingi monster yang berbahaya. Kita mencoba mengendap keluar untuk kabur, tapi kita gagal. Kegagalan itu membuat kita terluka. Kami mencoba memakan apa yang bisa kami makan. Jadi kayaknya Pak Fred itu di hari pertama dia tuh mau kabur dari serangan para musuh, ya kan? Iya. Tapi nggak bisa kabur karena musuhnya terlalu banyak. Sehingga Pak Fred harus bertahan di sini dengan makanan seadanya. Bahan makanan mulai menipis. Aku dan kawan-kawanku mencoba mencari makanan di mansion ini. Dan kita menemukan sedikit makanan. Tetapi satu kawanku mulai menjadi gila. Dikarenakan kita semua menderita kelaparan. Ini benar-benar masa-masa suramnya Pak Fred mungkin ya ketika terjebak di sini. Oh no. Oke, okay, yes, kita coba. Oke, hari ketiga. Hari ini kita diserang monster. Mulai mencoba masuk mansion ini gimana sih tulisannya Pak Fred agak membingungkan, bentar ya. Aku mencerna dulu. Oke. Hari ini kita diserang oleh monster. Monster mulai mencoba masuk ke mansion ini. Mulai diterobos kita dalam bahaya. Wow. silakan baca tuh. Lu baca kalau ada yang mau baca silakan. Itu. Jadi kayaknya Pak Fred itu dan teman-temannya hampir kalah ketika mereka
bertahan di sini ya kan? Iya. Yeah. Tapi nggak tahu Pak. Temennya mati ya? Temennya nggak tahu sih. Atau jangan-jangan temennya masih di sini kan? Di situ diceritakan kalau misalnya, bukunya jangan sampai hilang loh itu. Itu bukunya, woi. Bukunya jangan dibuang. Nanti dikirimkan ke Pak Fred. Waduh. Aku kasih rejeki hilang. Kayaknya kan itu di ceritanya ada satu cerita di mana Pak Fred itu salah satu temennya menjadi gila kan? Iya. Iya. Atau mungkin kita harus cek tempat ini, siapa tahu temennya masih ada gitu loh. Bisa jadi, atau enggak temennya jadi zombie kan? Atau mau coba keliling dulu kita? Yuk, boleh yuk kita keliling dulu yuk. Yuk kita cari tahu ya, apakah ada temennya Pak Fred di sini? Kita sudah disambut. Apakah ini temennya Pak Fred? Sepertinya bukan. Iya mungkin. Coba kita ke arah seberang sana mungkin, oke? Atau mungkin bukan zombie karena kan katanya dia masih orang terus jadi gila kan? Wah, kenapa nih rame banget? Oh my god, baik banget di sini. Aku tameng guys. Awas. Wow, no. Oke, okay, nice sudah. Ah, oke. Okay. Sini kan, wow. Guys. Okay, nice. Oke. Okay. Buku. Jalan lagi. Yoi. Apakah ada tanda-tanda? Oh my god. Oh, aku tameng guys. Creeper banyak banget. Mayday. Creeper banyak banget. Mayday. Mayday. Oh my god. Sorry, Pang. Pas, Pang. Oh, creeper. Oh my god. Lari. Oh, aku yang ninja kayaknya. Aku yang ninja. Udah mati. Oke, okay, nice. Awas, Pang. Oke, okay, nice. Oke, okay, nice. Udah aman. Aman. Yang zombie sana sekarang kita skip aja, Pak. Itu enggak habis-habis itu. Mereka iya sih. Terus-terusan ngumpul gitu. Creeper jatuh lagi. Oh my god. Oh, di sini ada chest. Apakah ada kotanya? Nggak ada apa-apa sih, tapi isinya golden apple saja. Oke, okay, ambil aja. Oke, kita lanjut yuk, sini yuk. Yaudah, sini. Lanjut, sini. Kita lanjut. Ikuso. Ayo guys. Ouch. Oke, okay. Ada vindikator di sini. Oh. Oke. Okay. What is this? Masih rame yang tadi pertama kita masuk sih. Kita langsung disambut dengan puluhan zombie. Oh my god. Aku pantesan mau teman Pak Fred jadi gila. Tapi takut teman sendiri. Cloyd itu suara apa? Cloyd no. Apa itu? Huh? Indikator. Oh no, creeper. Oh my god. Hati-hati, jangan sampai mati. Oke, okay, aman. Hati-hati. Aku dapat totem lagi. Fix. Cloyd. Apa kita menemukan temannya Pak Fred? Nih. Di sini. Apakah itu temannya yang ada di sini? Mendrop. Jadi kurang satu. Awas, Cloyd. Oh my god. Cloyd. Oke. Okay. Bocil. Wah, di bawah rame banget. Wait deh, kita terjebak orang ini. Oh my god, ada ayam. Indikator. Wah. Oh no. Wah, perang. Mundur. Retreat. Oh no. Oke, nice. Wah, kabur. Di belakang. Kita dijegah. Belakang, guys. Oh my god, belakang juga. Hati-hati. Aku like. Oke, aman. Creepernya banyak banget. Oh my god. Kayaknya tempat ini sangat berbahaya. Apa jangan-jangan temannya Pak Fred ada di sini? Oh no. Kenapa tempat ini banyak buku? Hati-hati, apa itu? Kok ada ayam di sini ya? Benar, ini ada namanya, Ada namanya. Jadi buruk. Guys, hati-hati guys. Retreat dulu. Aku harus ngambil book safe-nya dulu guys, sabar. Retreat dulu. Gimana teman-teman? Bagisin. Guys, aku dapat 4 stack book shelf. Reja, bukunya Reja. Bukunya sama kamu. Tuh, kasih buku. Ya ampun, aku enggak dapat. Gini. Kita diskusin dulu. Jadi kan ini si temannya Pak Fred itu sebenarnya kan masih hidup, cuman kayaknya dia gila kan. Ini gimana? Yeah. Mau kita beresin atau kita biarin aja? Kita kasih tahu Pak Fred kalau dia masih hidup. Kita kasih tahu. Kita biarin aja sih. Kalau enggak kita bikinin ruangan gitu buat si Zequil. Ya, mungkin kayak gitu sih. Tutup gimana? Oke, okay, setuju? Oke, okay, boleh. Aku bisa sih, yeah. Bisa. Oke, okay, yuk. Kan ada blok lah. Aku ada blok. Aku ada dikit. Aku juga ada nih. Sidian. Yoi. Bo. Tapi ini babunya Zequil harus dibunuh. Okay. Nice. Kalau kayak gitu nanti ada penjelajah lain terus dibunuh gimana? Au. Ya. Gimana? Aduh, dia nge-summon pasukannya. Kan sih dia enggak bakal dibunuh sih, soalnya ditutupin kan. Oke. Kenapa itu? Enggak. Main. Masih ada.
Oke, udah ya fix. Jadi kita udah mengamankan Zequil temannya Pak Fred. Nanti kita tinggal kasih tahu Pak Fred kalau kita udah ngamanin gitu. Oke, berarti kita sekarang langsung pulang kah? Ya, kita pulang aja kali. Ya ampun, kita pulang ya. Dari pesan dari Zequil gimana? Udah dipegang siapa? Enggak tahu. Aku. Oh, ini sama Clyde. Ilmu goib. Ayo, kita menggunakan ilmu goib ya. Siap? Iya. Udah ya, guys. Aku bye-bye. Bye-bye. Yay. Permisi Pak, permisi. Masuk. Oke. Waduh, permisi Pak, ya ampun Om. Waduh. Jaga jarak. Jaga jarak. Oh, aku berdiri aja. Ya udah, aku berdiri juga. Ah, ini dulu. Pak Fred, ini jurnalnya Pak Fred. Tadi kita udah temuin. Oh, ya Pak, tadi kita ngintip dikit, jadi kita tahu kisahnya Pak Fred. Nah, udah Pak. Maaf ya Pak, tadi kita ngintip dikit Pak karena kita kepo. Ini benar. Jurnal ini. Jurnal pertama, masih banyak jurnal-jurnal saya yang lainnya. Oh, nanti Pak Fred kalau butuh tinggal bilang ke kita Pak Fred. Iya, senang hati. Jadi satunya terus, lagi siapa? Nah ini Pak, ini ada pesan terakhir dari teman Bapak namanya itu Zequil. Oh. Nah ini Pak, dia ngasih pesan ke Bapak. Terakhir kali aku bersama dia sudah mati. Enggak, Pak Fred. Sebenarnya ini tadi kita nemuin Pak Zequil dan dia masih hidup Pak. Cuman emang tadi kayaknya tuh dia udah gila gitu Pak. Jadi kita bener, dia tuh jadi penyihir jahat yang dia mengeluarkan kuyang yang mengganggu kita Pak. Mungkin setelah aku baca-baca lagi ada sihir yang namanya pembangkitan ya. Nekro, sihir nekro. Mungkin badannya sudah diambil alih oleh penyihir kan. Soalnya terakhir kali dia tuh yang aku kabur, dia yang diserbu. Oh my god, berarti dia ketangkep penyihir Pak. Apakah kalian membunuh dia? Enggak, Pak. Kita maksudnya kita enggak tahu apakah itu masih bisa disembuhkan atau tidak, Pak. Jadi kita tidak tahu, makanya kita enggak ngelakuin apapun. Kita cuma bikinin dia sebuah ruangan sehingga dia terjaga dengan aman, Pak. Kalau dibunuh juga tidak apa, terusnya soalnya saya juga sudah ikhlas ya. Dia sudah lama sama. Oh ya udah Pak. Oke, ini juga ada hadiah nih buat kalian satu-satu ya. Hadiah apa itu Pak? Pak Fred. Apa itu? Oh my god. Oh, terima kasih Pak. Hadiahnya. Ending. Aku mau. Sinon kamu ambil dua. Aku belum. Itu udah. Oh. Oh no, Maples kamu ngambilnya. Ini kukar luar dah. Putar luar. Oh my god, terima kasih banyak Pak Fred. Oh my god. Terima kasih Pak Fred. Terima kasih banyak Pak Fred. Terima kasih juga untuk Fred. Telah mengambil jurnal pertama ya. Iya, nanti kabarnya aja Pak Fred kalau ada jurnal-jurnal lagi. Nanti kalau misalnya Pak Fred ingat sesuatu dan membutuhkan kita lagi, tinggal bilang aja ya Pak Fred. Iya. Kita bakal selalu ada. Bener banget. Oke. Makasih banyak Pak Fred. Ya, terima kasih. Silakan ya, kalian bisa beraktivitas kembali. Makasih ya semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fred. Iya, Pak, sama-sama. Dadah, Pak. Permisi dulu. Dadah, Pak. Ah, akhirnya tugasnya selesai, teman-teman. Pang? Oh ya ampun, Pak Sapam malah tidur di jalan. Ya, tahu sih capek sih, tapi kenapa dia malah tidur di jalan ya? Kenapa, Pak? Kenapa kamu malah duduk di jalan? Oke lah, waktunya pulang teman-teman. Yang lain juga lagi pada mau pulang nih. Yeay. Oh ya teman buat pulang. Oke. Wow. Mereka lewat sana semua kah? Hacus. Haha, lebih cepat. Haha. Kelebihan. Sorry, kelebihan. Aku pulang sendiri. Maple sepertinya udah pulang duluan teman-teman ya. Hah, sampai rumah. Ternyata tugas dari Pak Fred tuh menyenangkan sekaligus sangat seru teman-teman dan sangat terasa ya petualangannya ya. Kenapa? Karena kita berjalan sangat jauh sekali, yaitu ke 13.000 blok. Lalu kita mendapatkan, aku mendapatkan 3 stack setengah bookshelf teman-teman. Dan itu lumayan banyak banget. Dan mendapatkan 2 mending ya. Wow, aku nggak nyangka dari perjalanan gabut saja bisa mendapatkan harta sebanyak ini ya. Hah, yang penting aku udah selesai. Waktunya kita pulang teman-teman ke rumah dan tidur seperti biasa karena matahari sudah mulai terbenam. Aku harus istirahat, kalau tidak aku akan encok teman-teman ya, oke? Oke lah teman-teman ya, jadi mungkin cukup. What? Magic apa ini? Aku habis pulang berpetualang teman-teman ya. Aku habis pulang berpetualang. Kenapa hal ini terjadi kepadaku? Apakah Pak penyihirnya itu mengikutiku sampai ke rumah?
Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu ya episode kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian, karena itu sangat membantuku dalam mengembangkan channel ini dan juga video-video baru ke depannya. Jadi mungkin cukup sekian, dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Bye-bye! Bye!